Sebelumnya warung ini adalah warung nasi pada zamannya. Karena kurangnya peminat pengunjung, warung nasi tersebut beralih menjadi warung wedang roti dan berakhir menjadi warung STMJ yang terkenal di kota Semarang. Tak hanya minumannya saja, di setiap meja pun tersedia berbagai macam jajanan dari yang manis, asin, dan pedas. Dari tahun 55 itu dulunya sih itu warung nasi. Warung nasi terus ke wedang roti. Wedang roti sekitar 60-an lah pokoknya. Terus wedang roti, roti ini kurang laku. Pindah ke susu. Dari sapi sendiri di desa di Salatiga lah. Di warung STMJ menggunakan susu sapi asli yang diperas langsung. Memiliki peternakan di kota Salatiga membuatnya tak bingung mencari stok susu sapi segar. Tersedia berbagai macam menu. Salah satu menu yang selalu diminati adalah susu telur madu jahe. Terdapat juga menu susu stroberi, susu melon, dan susu coklat. Selain rasanya yang enak, susu sapi mempunyai kandungan manfaat cukup banyak yang bagus untuk tubuh. Protein yang tinggi, vitamin A, serta vitamin AB yang sangat baik untuk tubuh kita. Selain STMJ aja yang terkenal, di sini juga terdapat berbagai ragam makanan ringan. Cukup lengkap untuk mengganjal perut buat cemilan di saat meminum segarnya susu. Ada arem-arem, risol ayam, bolu kukus, dan masih banyak makanan yang cocok buat cemilan saat meminum susu. Susunya gede, biasanya seringnya sendiri. Kadang bawa keluarga, tapi kadang juga lebih sering sendiri. Betul sekali. Dari sekian banyaknya orang suka STMJ loh. Selain rasanya yang enak, STMJ ini sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh kita. Menjaga imun tubuh, membantu memenuhi kebutuhan gizi saat Anda merasa letih dari aktivitas seharian. Tenang saja, STMJ ini aman diminum sehari-hari. Kapan lagi nih? Nongkrong enak, nongkrong sehat, tapi murah harganya. Kenyalnya sampai sini dulu, cuci-cuci kita kali ini di warung STMJ Karangdoro. Sampai jumpa di video selanjutnya.